Derasnya terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan Desa Pasawahan, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin petang terekam video amatir warga. Sebuah kendaraan roda 4 tampak hanyut terseret arus banjir bandang. Batang pohon besar serta material lainnya ikut hanyut terbawa arus banjir dan menerjang permukiman warga. Banjir yang disertai angin kencang serta hujan deras turut membuat warga panik. Mereka khawatir terjebak banjir akibat ruas jalan dekat permukiman terputus derasnya arus banjir. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras dan menyebabkan aliran Sungai Cibuntu meluap dan mengakibatkan 5 desa di Kecamatan Cicuruk terendam. Banjir bandang di Cicuruk Sukabumi mengakibatkan sejumlah warga terluka. Seorang ibu mengalami luka robek di bagian kaki karena loncat dari lantai 2 rumahnya demi menghindari terseret arus banjir. Tidak hanya itu, ia juga sempat berjibaku menyelamatkan 5 orang anak yang terjebak di atap rumah. Menyelamatkan anak sama dirinya lewat atap, terus kakinya kebentur sama tembok. Oh, jadi nyelamatin anak waktu banjir, Pak? Iya, banjir. Anak. Sementara itu, tim SAR masih terus mencari dan mengevakuasi para korban. Sejauh ini, dilaporkan ada 3 orang yang belum ditemukan, yang merupakan warga dari 2 desa yang berbeda. Kita akan bagi langsung untuk menyelesaikan titik-titik permasalahan yang membuat air. Itu yang pasti akan kita lakukan. Mengantisipasi datangnya aliran baru yang diantisipasi. Kemudian, sisa dari relawan yang sudah dibagi akan membantu evakuasi rumah warga yang terdampak, yang sekarang masih terdapat banyak potongan-potongan kayu yang dari aliran. Data sementara yang dihimpun petugas, sebanyak 6 rumah hilang terseret banjir dan 54 rumah rusak berat akibat banjir bandang ini. Sementara itu, pencarian korban akan dilanjutkan Selasa pagi sekaligus mengantisipasi adanya banjir susulan. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.